Ricky. Nanti kita bikin dia besar-besar bikin kegiatan kan? Keren. Tapi semangat. Iya. Baik. Oke, Ibu, mulai dari 1, 2, sampai 5 ya. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 1. 5 to 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Berarti kemudian dua orang yang satu baru masuk di kelompok satu ya. Diskusi untuk materi ya, yang pertama. Di sini letak kelompok satu ya. Tadi sama kayak maksudnya itu identifikasi tentang sebilang tadi itu bisa kemati keadilan, sudah lah atau belum. Di foto saja implementasinya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari materi kepada ketua kami bersama. Oke, terima kasih Seko atas kelompok ya. Ya. Ya, kita menjelaskan. Baik Bapak Ibu fasilitator materi yang sungguh kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman diklat yang sungguh berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami sudah diskusi bersama, yakni terlampir di depan. Lalu nanti kami akan baca dan kemudian akan dibantu oleh teman-teman kelompok jika misalnya ada yang masih kurang. Dan tentu ada tambahan-tambahan yang akan menyempurnakan. Lain moderasi agama yang sudah dilakukan di lingkungan. Kalau untuk poin ini sudah dilakukan di madrasah kami dari poin 1 sampai yang ke-9. Saya rasa juga di madrasah-madrasah kami juga sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu di identifikasi kebijakan itu ada dua masalah. Yang pertama itu masih ada guru yang tidak berkenan untuk tidak menghormati bendera. Misalnya pada saat upacara bendera, ada guru-guru yang tidak sadar, dia masih kameramen jalan-jalan untuk pada saat bendera naik. Nah, itu kan tidak sadar. Sebagai NKRI yang ini, sebenarnya harus dihormati pada saat bendera naik. Itu kebiasaan, termasuk di sekolah saya juga begitu. Kemudian yang berikut, sudah ada guru non-muslim yang mengajar di madrasah. Sudah ada banyak sekolah-sekolah madrasah termasuk di SBT juga ada guru-guru non-muslim yang sudah masuk di madrasah. Masalahnya? Cuma masalahnya, cara berpakaiannya, penampilannya itu nanti bertolak belakang. Dia kontradiksi dengan kita punya madrasah. Itu yang nanti jadi masalah. Makanya itu dikankan tentang moderasi beragama itu. Siap. Ya. Itu sudah, atau sudah tak? Sudah, mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Peranan dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami. Hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Hini Rahim. Kepada Ibu, silakan. Insyaallah, Hini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita mengamankan hasil diskusi kelompok kami. Itu ada dua komponen yang kita bahas. Pertama, identifikasi nilai moderasi beragama yang sudah dilakukan di lingkungan madrasah. Dan yang kedua, identifikasi kebijakan atau tindakan yang saat ini bertentangan dengan moderasi beragama. Kita samakan pendapat dulu, ya.
ini kembali ke konsep kita bahwa ada dua hal yang kita perhatikan, bahwa diminta adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi yang ditekankan adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Konsep bahasa itu sangat berbeda. Jadi perhatikan bahwa kita menekankan moderasi beragama. Ya. Yang pertama di sini identifikasi moderasi, nilai moderasi beragama yang sudah dilakukan di Muhammad Dasar. Jadi kita ini karena ada 9 nilai, semuanya kita sudah terangkan. Saya sini hanya memaparkan 6 saja, ya, yang kira-kira kita semua sudah lakukan. Yang pertama itu ada nilai kemanusiaan. Itu kan biasanya kalau memberikan semangat untuk orang tua siswa yang meninggal itu kan sudah biasa di sekolah. Bel, dibantu oleh Bapak Sekretaris. Tempel, hasil kerja. Pak, tempel kerja yang. Ya, okay. Dibantu. Ya. Satu orang juga potong itunya. Tempel kamu bikin dua kertas. Maksudnya tempel sepanjang setengah mati tempel kamu. Ini kelompok 3 ini. Kelompok 3 serius sedikit, oh, tempel itu sudah lama. Si, itu pakai double tip. Ini double tip? Iya. Bukan. Apa? Ulasi kertas. Di sesi kedua kita expo. Ada expo kecil-kecilan, tiap kelompok menampilkan mereka punya hasil di sini. Kemudian nanti setiap kelompok itu, satu kelompok akan menjaga dia punya expo. Dan kelompok sisanya itu berkunjung ke kelompok yang lain. Kemudian, jadi kelompok satu. Pusat itu tuh. Jadi, kamu dulu. Jadi kelompok. Kemudian nanti tiap kelompok akan bertanya kepada kelompok yang sedang stay di situ. Sudah? Yang sindir begitu, yang sindir. Yang sindir. Mestinya mesti bisa baca toh. Mak. Betul, Bapak. Kok? Ini. Ini bisa baca. Ah, ya. Dan baca.
kita lihat kesibukan nih masing-masing peserta. Tiga tampil. Kemudian menentukan nilai KPK bentuk aljabar. Jadi contoh sebelum kami masuk pada bentuk aljabar, kami memberikan semacam gambaran atau pengertian tentang KPK dengan menggunakan pohon faktor. Yang kami tampilkan di sini adalah sebuah pohon faktor untuk mencari nilai kelipatan persekutuan terkecil. Jadi caranya adalah kami menjelaskan dulu sebelum masuk pada materi inti tentang FPP atau KPK pada bentuk aljabar, maka inilah gambaran utama untuk kami mengarahkan mereka dalam pemahaman atau mengingatkan kembali dalam memahami bagaimana itu KPK maupun FPP dalam bentuk aljabar. Sini adalah sebuah pohon faktor. Misalkan kami ingatkan pohon faktor atau faktor dari M4. Ya, jika N-nya sama dengan 1, berarti N-nya itu ada 3. Maksudnya 3N, berarti di input sebanyak 3. Satunya 3. 1, 2, 3. Goyang biar keluar ya. Nah, 3. Itu untuk input yang 3N-nya. Kalau misalnya yang 7-nya di input 7 karena 7-nya itu konstanta. Atau nilai tetap kalau di aljabar. Nah, inputnya di sini, jangan langsung sini. Di input yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7. Kayak 8 kan. 7. Nah, nanti terbaca di input, di outputnya atau hasilnya. Tinggal dikasih keluar lalu dihitung. Nanti kita hitung sama-sama di outputnya. Luar biasa begitu saya. Itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Saya enggak tahu input yang 8, 9, 10. Berarti outputnya itu hasilnya 10. 10 itu didapat dari 3N, N-nya jika N-nya 1, berarti 3 kali 1, 1. Ditambah dengan 3 kali 1, 3. Ditambah 3 kali 1, 3, ditambah 7 jadinya 10, outputnya 10. Sesi malam ini, ruang kita ini sangat cantik sekali, seperti kita ada di mungkin menuju ke pesawat. Seperti ini dia atau dimana nih, di bawah kita itu seperti ada lorong, bukan ruangan, dan ini lorong paling atas ini, untuk menuju ke pesawat, cantik sekali. Oke, di sangat cantik. Oke, Pak. Assalamualaikum. Ya, ini ruangan kami. Hai. Ini kita kayak ada di lorong jet pesawat ya? Iya. Betul kan? Lorong tempat masuk kita. Ini kenapa? Saya kata aneh, kita aneh. Mereka keblok di situ. Hai. Terlalu nih. Datang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini giliran kita untuk. Dan kita mereka tidak. Waktu ibu mulai itu orang, waduh luar biasa. Kalau ibu bilang, bingung. Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan segera mempresentasikan hasil KPD yang kami sudah kerjakan sesuai dengan arahan dan tuntutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pemateri, dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua yang ada di kelompok 2 dengan begitu luar biasa yang memberikan penyegaran buat kami. Tidak lagi membuang-buang waktu, kepada Ibu Pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Ibu Fasilitator, dan Mas Surya. Saya dari kelompok 3 akan presentasikan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang 3. Jadi di sini kita punya subtopik materi, yaitu ada dua. Pertama, menggunakan penjumlah dan perkalian bilangan bulat pada bentuk aljabar. Yang kedua, bentuk suku aljabar. Untuk 3 bagian D, kalau menurut saya A kali A itu bukan 2A. Oh iya, thank you. Ya, arti paling jeli. A kuadrat. A pangkat 2 berarti, Bu. A pangkat 2. A kuadrat ya. A kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
lembaran kerja pertama. Di sini yang ditanyakan adalah yang sebelumnya materi yang akan kami bahas yaitu tentang pola geometri, kemudian aktivitas reasoni aljabar, ekspresi bentuk aljabar. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah jika Anda memiliki satu ikat batang lidi. Jadi tadi sebenarnya yang kita mau peragakan itu adalah media yang digunakan sabun lidi. Tapi kita ganti dengan kertas. Satu ikat sabun lidi, berapa batang lidi yang dibutuhkan untuk menyusun sampai pola ke-10 dari gambar di bawah ini. Jadi